suasana syutingnya enak, menyenangkan, dari krunya juga ya pokoknya menyenangkan semuanya. Kita syuting santai, tidak ada beban karena kan kita sudah akrab sebelum syuting waktu apa itu namanya ketemu reading begitu kan. Saya juga baru reading kayaknya itu, Mbak. Oh ini namanya reading ya. Saya pikir dari rumah kita baca. Jadi pas syuting menyenangkan dan cepat begitu karena Abang Reza jago sekali. Sangat menyenangkan, melancar proses syutingnya dan yang paling penting protokol yang tetap terjaga, waktu syuting yang sehat. Itu dijaga sekali oleh Pak Benny dan teman-teman di penyutradaraan, Astrada, kru yang lain juga gitu. Jadi saya rasa kita punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan ini dengan baik gitu, dan menjaga kualitas. Suasana syutingnya fun banget, seru banget, semua kru yang terlibat, semua aspek divisi apapun yang ada di dalamnya, gue enjoy banget, orangnya ramah-ramah banget. Seru banget pokoknya. Seru banget, apalagi aku di sini dapat teman-teman baru, dapat keluarga baru, apalagi sama Kinan dan juga sama Lola. Kan ceritanya kita satu geng, benar-benar apa ya, berasa banget bondingnya. Suasana syuting Layangan Putu seru sih karena semuanya apa? Friendly, semuanya kayak keluarga. Jadi tiap datang ke lokasi juga nyaman sama semua kru dan pemain juga. Suasana syuting Layangan Putus, alhamdulillah selalu menyenangkan dan selalu nggak menjadi beban untuk aku ketika aku mau berangkat syuting atau sedang menjalani beberapa scene gitu ya. Karena di sini aku ngerasa kayak semuanya kekeluargaan. Ditambah kita tuh syutingnya udah lama, jadi semakin lama, semakin hari, semakin kita syuting tuh aku benar-benar deket sama orangnya satu persatu, mulai dari cast-castnya, terus habis itu dari makeup, dari wardrobe, sampai ke Pak Sutradara, Astrada dan lain-lain juga menurut aku mereka tuh treatmentnya oke banget. Jadi aku benar-benar seneng banget sih. Jadi waktu awal-awal syuting hari pertama sampai hari ke-20 kalau nggak salah, 25-an itu masih bulan puasa. Jadi apa ya, suasananya itu waktu masih puasa adem diem gitu. Waktu pas buka tuh lagi heboh gitu. Jadi merasakan syuting saat bulan puasa di produksi ini. Serunya juga apa ya? Semuanya timnya solid, timnya kompak. Seru gitu, jadi nggak dibawa stres gitu. Dan karena aku percaya kita semua di sini yang ambil proyek ini berdasarkan hati ya gitu, kita suka, kita apa ya, cinta sama proyek ini, jadi ada masalah dikit-dikit pun nggak masalah gitu, jadi seru banget.